Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya pantas kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah menciptakan kita dan telah memberikan nikmat-nikmatnya yang begitu banyak kepada kita. Dan di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman. Kita diberikan hidayah di atas iman, di atas sunnah, di atas manhaj as-salaf, pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semua nikmat ini kewajiban kita adalah mensyukurinya. Dan di antara bentuk syukur kepada Allah adalah dengan kita melestarikan nikmat tersebut, kita menjaga nikmat tersebut, yaitu dengan cara kita terus mempelajari ilmu-ilmu syar'i, mempelajari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang semuanya itu bisa melestarikan, menetapkan keimanan yang telah Allah berikan kepada kita. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, di malam hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Qawaid والضوابط السلفية في أسماء وصفات رب البرية, yaitu tentang kaidah-kaidah dasar dan ketentuan-ketentuan di dalam manhaj as-salaf tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang dikarang oleh Syekh Ahmad An-Najjar hafizahullahu taala. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang nama-nama Allah itu tauqifiyah. Ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu tauqifiyah, yaitu berhenti pada dalil. Apa yang Allah beritakan di dalam Al-Qur'an dari nama-namanya, maka kita tetapkan, dan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadisnya tentang nama-nama Allah, maka kita juga menetapkannya. Adapun yang tidak ditetapkan Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh kita menetapkan sebagai nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kemarin kita bahas juga pada pertemuan sebelumnya bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala ghairu mahsurah. Nama Allah Subhanahu wa taala, ya, al-asmaul husna, itu tidak terbatas pada jumlah bilangan tertentu. Ya, tidak terbatas pada jumlah bilangan tertentu. 99 itu bukan pembatasan. Ya, sudah kita sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa 99 yang dimaksud oleh Nabi di dalam hadisnya itu hanya menyebutkan sebagian nama-nama Allah yang punya keistimewaan. Adapun selain itu, maka Allah memiliki nama-nama yang tidak Dia beritakan kepada nabinya dan juga tidak Dia sebutkan di dalam kitabnya. Sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, au anzaltahu fi kitabik,
أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan semua nama-namamu yang kau bernama dengan nama tersebut, yang mana nama itu kau turunkan ke dalam kitabmu atau kau beritahukan kepada salah seorang dari nabi dan rasulmu, dan atau nama-nama yang kau sembunyikan, kau simpan dalam ilmu gaibmu. Berarti ada nama-nama yang disimpan sama Allah, tidak diberitahukan kepada para nabi dan rasul, dan tidak pula Allah cantumkan di dalam kitab-kitabnya. Baik, sekarang kita masuk kaidah berikutnya. Asma'ullahi kulluha husna. Nama-nama Allah, yaitu al-asma, itu semuanya husna. Ya, semua itu, nama-nama Allah itu bagus, baik, sempurna, tidak ada cacat di dalamnya. Semua nama-nama Allah tidak menunjukkan kekurangan, tidak menunjukkan negatif, ya, tidak menunjukkan aib dan yang semisal dengannya. Kata beliau, anna asma Allahi husna. Nama Allah itu husna. Apa itu husna? Ya, husna dari wazan fu'la. Maksudnya adalah ta'nithul ahsan. Bentuk mu'annath dari kata-kata ahsan. Ya, ahsan itu berarti apa artinya? Yang terbaik. Ya, tapi itu buat mudzakkar. Ya, buat kata kerja atau buat kata benda yang mudzakkar, yang laki-laki lah kalau bahasa di bahasa kita. Indonesia enggak ada mudzakkar muannats, enggak ada. Ya, direpot dikira laki-laki yang satu perempuan. Ya. Tapi kalau ahsan itu untuk ya benda yang mudzakkar. Tapi kalau untuk muannats, maka ahsan berubah menjadi husna. Sama artinya yang terbaik. Ya, sebagaimana kubro. Ya, kalau kubro itu untuk muannats. Kalau untuk mudzakkar apa? Kubro. Sama seperti tadi, husna, kalau laki-lakinya ahsan. Nah, kalau kubro laki-lakinya apa? Akbar. Ya. Yeah. Sughra. Laki-lakinya asghar dan seterusnya, ya. Yeah. Nah, kata beliau, fa asmaullah laisa hunaka minal asma'i ahsanu minha biwajhin minal wujuh. Maka nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah nama-nama yang terbaik, yang tidak ada satu makhluk pun yang punya nama lebih baik daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari segala sisi, ya, dari segala sudut, nama Allah itu baik. Tidak ada satupun makhluk yang namanya lebih baik daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Balaha al-husnu tamu al-mutlaq. Bahkan bagusnya, indahnya, baiknya nama-nama Allah ini itu sudah mencapai yang paling sempurna-sempurnanya nama. Ya, sudah menunjukkan sempurnanya nama secara mutlak. Artinya sudah bahasa kita jedot mentok, ya, sudah tidak ada lagi yang lebih baik di atas Allah Subhanahu wa taala. Likauniha dalatan ala sifati kamal. Kenapa nama Allah itu kok yang terbaik? Karena kandungan dari nama Allah itu adalah sifat-sifatnya yang sempurna. Nah, ini pernah kita bahas, setiap nama itu pasti mengandung sifat. Tapi belum tentu sifat itu bisa dijadikan sebagai nama. Pernah ya kita bahas ya? Ya. Contoh misalnya Allah punya nama Al-Alim. Itu nama. Maka terkandung di dalamnya sifat
ilmu. Ya, al-alim artinya yang maha mengetahui, itu nama. Terkandung di dalam sifat al-alim, terkandung di dalam nama al-alim, yaitu ilmu, pengetahuan. Allah itu punya ilmu, itu sifat. Allah punya nama as-sami', apa? Yang maha mendengar. Jangan mendengar toh. Iya, kalau mendengar toh itu sifat. Karena nama itu menunjukkan dia. Ya, yang maha mendengar. Nah, di dalam nama as-sami' itu ada kandungan sifatnya. Apa? As-sam'u, mendengar atau pendengaran. Allah itu punya sifat mendengar. Ya, wahakadha dan seterusnya. Baik, maka semua sifat-sifat semua nama-nama Allah itu pasti ada kandungannya. Tapi sifat Allah itu belum tentu bisa menjadi nama. Ya, sifat Allah belum tentu bisa dijadikan nama. Seperti misalnya Allah punya sifat al-ghadab. Apa artinya al-ghadab? Marah, murka. Ya, itu ditetapkan sebagaimana Allah mengatakan wa ghadiballahu alaihi wa la'ana. Allah murka kepadanya. Ya, tentang ayat bagi orang yang membunuh, pembunuh, Allah murka kepadanya. Maka ditetapkan Allah punya sifat murka, ghadab. Namun dari sifat al-ghadab ini, murka ini, ternyata tidak ada atau tidak bisa dijadikan nama al-ghadib, yang maha memurkai. Itu enggak ada. Ya, itu tidak ada. Baik, maka semua nama-nama Allah itu kandungan sifatnya pasti sempurna. Kemudian kata beliau, fa inna kulla ismin minha yadullu ala makna. Setiap nama Allah itu pasti menunjukkan suatu makna. Farrahim, seperti nama Ar-Rahim misalan, mutadamminun li sifatir rahmah. Ya, nama Allah Ar-Rahim itu terkandung di dalamnya sifat rahmah, kasih sayang. Wal alim, mutadamminun li sifatil ilm. Nama Allah Al-Alim itu terkandung di dalamnya sifat ilmu. Wahakadha dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian di antara dalil yang menunjukkan tentang hal ini adalah firman Allah di dalam surah Thaha ayat yang ke-8. Ya, Allah mengatakan Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna. Dialah Allah yang tidak ada sesembahan yang hak selain Dia. Lahul asma'ul husna, dan Dia memiliki nama-nama yang husna. Jadi Allah ketika menetapkan bahwa Dia satu-satunya yang berhak disembah, ya, Dia satu-satunya yang berhak disembah, maka Allah menetapkan itu dengan menunjukkan bahwa semua nama-nama Allah itu baik. Karena semua nama-nama Allah baik, maka Dia satu-satunya yang patut untuk disembah. Ya, karena Dia, kenapa Dia patut disembah? Karena Dia punya nama-nama yang terbaik. Jadi Allah yang mengunggulkan atau menonjolkan nama-namanya yang terbaik itu untuk menetapkan keilahiannya. Ya, untuk menetapkan keilahiannya. Baik. Ini ada beberapa dalil yang lain, tapi kita cukupkan itu saja. Baik, kaidah ini simpel ya sebenarnya ya, hanya menetapkan nama Allah itu semuanya baik. Ya, tidak ada nama Allah yang buruk. Dan juga tidak ada makhluk
yang punya nama lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Sudah intinya itu. Kira-kira ada kebingungan? Kalau enggak lanjut ke kaidah berikutnya. Ada kebingungan mungkin yang perlu untuk saya ulangi lagi tadi? Tidak ada ya? Baik. Lanjut ke kaidah berikutnya, asmaullahi a'lamun wa awsaf. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu a'lam dan awsaf. Apa itu a'lam dan awsaf? Ini saya minta antum lebih fokus. Baik, a'lam dan awsaf itu adalah istilah yang digunakan oleh para ulama untuk mereteli ya, merinci bahwa nama-nama Allah itu apabila diperinci itu bisa menunjukkan ke makna-makna yang lain, ya, bisa menunjukkan ke makna-makna yang lain. Ya, tapi itu nanti aja. A'lam dan awsaf, ya, ketika nama Allah disebut, semua nama-nama Allah itu a'lam, maka maksudnya adalah semua nama Allah itu tertuju kepada satu zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini semua nama Allah itu sama. Ya, dari sini a'lam maka berarti semua nama Allah itu menunjukkan kepada satu zat yang sama. Apakah nama Ar-Rahim dan Ar-Rahman itu menunjuk kepada dua pribadi yang berbeda? Tidak, semuanya tertuju kepada Allah. Ar-Rahim, Ar-Rahman, As-Sami, Al-Alim, Al-Basir, ya. Kemudian Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, dan semua nama-nama Allah itu sama. Dari sisi mana samanya? Semuanya itu tertuju kepada satu zat, Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disebut a'lam. Ya, apa mau diterjemahkan? Wallahu a'lam. Bukan wallahu a'lam. bukan dari wallahu a'lam. Wah, bahaya ini. Ya, a'lam itu artinya sebuah tanda yang menandakan bahwa itu namanya dia. Ya, itu penggunaan secara bahasanya gitu. Dan maka a'lam ini semua nama-nama Allah sama karena tertuju kepada satu zat yang sama. Baik. Adapun awsaf itu dilihat dari kandungan nama tersebut. Ketika diperhatikan dari kandungan nama, maka as-sami' itu berbeda dengan al-basir. Ya, ternyata as-sami' itu berbeda dengan al-basir. Dari sisi apa berbedanya? Dari sisi maknanya. As-sami' artinya atau kandungan maknanya adalah yang maha mendengar. Kandungan sifatnya adalah pendengaran. Sedangkan al-basir kandungannya maha melihat atau kandungan sifatnya adalah penglihatan. Nah, maka kalau dari awsaf semua nama Allah sama atau beda? Awsaf beda. As-Sami beda sama Al-Basir. Al-Basir beda sama Al-Alim. Al-Alim beda sama Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir beda sama Al-Jabbar. Ya, semua nama-nama tersebut berbeda-beda dari sisi kandungannya, kandungan maknanya. Tapi kalau dari sisi penamaannya, itu semua namanya siapa sih? Namanya Allah, sama saja. As-Sami, Al-Basir, Al-Mutakabbir, Al-Jabbar, semuanya tertuju kepada Allah Azza wa Jalla. Paham bedanya? A'lam dan awsaf. Ya. Nah, kemudian cabang dari pembahasan ini, bahwasanya nama Allah itu kandungannya ada yang kandungannya itu tertuju langsung kepada sifat dari nama tersebut, tapi ada juga kandungannya itu adalah konsekuensi dari sifat itu.
Langsung contoh saja. Ana minta antum perhatian, karena ini kalau enggak fokus ribet. Allah punya nama Al-Khaliq. Ya enggak? Allah punya nama Al-Khaliq sebagaimana dalam akhir surah Al-Hasyr. Allah mengatakan huwal khaliqu. Dialah Allah yang maha menciptakan. Tapi ini nama atau sifat? Al-Khaliq itu nama atau sifat? Nama. Ya, termasuk nama. Tapi kandungan sifatnya apa? Penciptaan. Al-Khalqu, penciptaan. Tapi itu langsung tertuju kepada nama tersebut. Khaliq, maka kandungannya pasti penciptaan. Tapi ternyata ada sifat-sifat lain yang dibawa konsekuensi dari sifat atau dari nama Al-Khaliq ini. Apa itu? Yaitu Al-Ilmu. Kenapa Al-Ilmu? Karena konsekuensi menciptakan pasti berilmu. Mustahil dong Allah menciptakan tanpa ilmu, ya enggak? Iya. Maka konsekuensi dari nama Al-Khaliq adalah sifat ilmu. Itu dari konsekuensinya. Demikian juga Al-Qudrah. Apa Al-Qudrah? Kemampuan. Karena tidak mungkin Allah menciptakan kalau tidak punya kemampuan, enggak punya kudrah, mustahil. Maka berarti kudrah itu juga ditetapkan sebagai konsekuensi dari nama Al-Khaliq. Ya, ini yang tadi kita katakan, kalau dipreteli banyak. Satu nama itu terkandung sifat, minimal satu sifat terkandung. Tapi ternyata kalau kita lihat di sudut-sudut lain, ternyata ada sifat-sifat yang menjadi konsekuensi dari nama tersebut. Ya. Baik, saya berikan satu contoh yang tadi kita sebut. Baik, di antara dalil yang menunjukkan bahwa nama-nama Allah itu a'lam dan awsaf, yaitu firman Allah di surah Al-Isra ayat 110. Allah mengatakan qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah wahai Muhammad, engkau berdoa memanggil Allah atau kau panggil dia dengan ar-rahman, maka dengan nama apapun kau memanggil dia, maka ketahuilah memang dia itu punya nama-nama yang terbaik. Jadi Allah tidak membedakan antara nama Allah dengan nama Ar-Rahman, tidak dibedakan sama Allah. Karena menunjukkan siapa? Sama-sama menunjukkan dia. Terserah Anda mau manggil Allah itu dengan panggilan Allah atau dengan panggilan Ar-Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Jabbar, ya Aziz, ya Kudus. Mau apapun, ya selama memang ada dalilnya ya. Jangan panggil yang aneh-aneh. Ya. Mau dengan nama apapun yang dari nama Asmaul Husna Anda memanggil dia, maka sama semuanya itu adalah nama milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini a'lam atau awsaf? A'lam. Ya. Tapi ternyata ketika Anda memanggil ya Razzaq, sama enggak maknanya dengan ketika Anda memanggil ya Aziz? Maknanya sama enggak? Nah, maknanya ya Rahman atau apa tadi Anda contohkan apa? Ya Razzaq sama ya Aziz. Kandungan maknanya sama tidak? Tidak. Tapi dua-duanya menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu inti dari bab ini adalah itu. Ya. Baik, ada masalah di bab ini yang masih bingung-bingung? Hah? Apa itu? Rob, kenapa Rob? Iya, Ar-Rob.
Ya, Ar-Rabb itu juga termasuk Al-Asma'ul Husna. Ya, Ar-Rabb itu juga termasuk Al-Asma'ul Husna. Kalau di dalam Al-Quran itu tidak disebutkan secara tunggal Ar-Rabb, tapi disandarkan kepada makhluk seperti Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuh, disandarkan kepada Al-Alamin. Demikian juga Allah mengatakan Rabbus Samawati Wal Ard Wa Ma Bainahuma Fa'budhu Al-Ayah. Allah sandarkan kepada As-Samawat Wal Ard, tidak berdiri sendiri Ar-Rabb itu. Nah, kalau di dalam hadis itu ada disebutkan oleh Nabi, Rabb itu berdiri sendiri, tidak disandarkan kepada makhluk yang lain. Yaitu seperti keutamaan siwak. Ya, keutamaan siwak. Dalam hadis yang menyebutkan tentang keutamaan siwak. Siwak itu keutamaannya, kata Nabi SAW, adalah madharatun lilfam mardotun lirrab. Siwak itu keutamaannya adalah madharatun, membersihkan mulut, dan mardotun lirrab, membawa keridoan rab. Nah, itu disebutkan satu, rab, tidak disandarkan kepada makhluk. Nah, kandungan rab itu adalah tiga aspek, yaitu al-mulk, at-tadbir, dan al-khalq, penciptaan, penguasaan, kepemilikan, dan pengaturan. Itu kandungan dari Ar-Rabb itu. Ya, itu kalau dipreteli gitu. Baik, lanjut ke kaidah berikutnya. Kata beliau, kullu ma kana musammahu munqasiman ila kamalin wa naqsin lam yadkhul ismuhu fil asma'il husna. Kaidah berikutnya adalah semua nama-nama yang terkandung di dalamnya itu antara kebaikan dan keburukan, maka nama Allah tidak termasuk di situ. Ya, saya ulangi kaidahnya, semua nama yang di dalam nama itu terkandung kebaikan tapi juga mengandung keburukan, maka Allah tidak punya nama di situ, atau Allah tidak dikasih nama dari nama-nama tersebut. Tapi lebih jelasnya kata beliau, annas sifatal lati yushtaqu minhal ism idza kana jinsuha munqasiman ila madhin wa dhammin la yakunu ismuha dakhilan fi asma'illahi jalla jalaluh li'annaha la tadullu ala ma yuhmadur rabbu bihi wa yumdah. Kata beliau, sifat yang kemudian diambil dari sifat ini sebuah nama, maka apabila itu menunjukkan kebaikan dan juga menunjukkan keburukan, maka Allah atau nama-nama Allah tidak boleh dimasukkan di situ. Kenapa? Karena semua nama-nama Allah itu baik dari segala sisinya. Tidak menunjukkan ada sisi buruknya, enggak ada. Ya, semua nama ya, tapi kalau sifat, ya itu mungkin. Ya, maksudnya mungkin di sini adalah sifat ini mungkin dipakai sama makhluk-makhluk yang lain, tapi dalam rangka keburukan. Contoh misalnya, sifat al-ghadab. Ya, Allah itu punya sifat murka tadi. Tapi punya nama Maha Memurkai enggak? Enggak punya. Kenapa kok Allah tidak punya nama Maha Memurkai? Ya ini. Karena nama Maha Memurkai itu terkandung di dalamnya sifat ghadab, murka, yang mana sifat murka ini terkadang bermakna positif dan terkadang bermakna negatif. Ya, terkadang bermakna bagus, terkadang bermakna jelek.
Tapi Allah ditetapkan punya sifat murka, namun murkanya Allah itu sisi positifnya, tidak diambil sisi negatifnya. Kemudian kata beliau, contohnya di sini atau sebelumnya, kenapa sih nama Allah itu harus bersih dari sifat-sifat negatif? Karena Allah ketika menyebutkan suatu nama, pasti yang mendengar nama ini akan memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah itu pasti dipuji. Disebutkan namanya tok itu pasti terpuji Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, bagaimana Allah terpuji kalau ternyata nama tersebut itu mengandung konotasi negatif? Ya kan? Bagaimana Allah itu terpuji kalau ternyata nama dia itu ada sisi negatifnya di situ? Ada sisi jeleknya, ada sisi buruknya, ada sisi aibnya, cacatnya di situ. Maka Allah jadi enggak terpuji. Cabang dari pembahasan ini, jamaah, bahwa kita ketika memanggil Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh dengan panggilan-panggilan yang meskipun Allah hakikatnya seperti itu, tapi ternyata terkandung makna negatif. Jangan memanggil Allah dengan nama tersebut. Seperti misalnya kita berdoa, ya Rabbal Khinzir. Apa artinya? Wahai Rabbnya babi. Ya. Wahai penciptanya babi. Wahai penciptanya atau pemilik babi atau pengatur babi. Secara hakikat yang menciptakan babi memang siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika seorang memanggil dengan sebutan itu ya Rabbal Khinzir, maka di situ ada sisi negatif yang memang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Cuman dalam apa? Memanggil. Tapi kalau saya menjelaskan kepada Anda bahwa babi itu adalah ciptaan Allah, boleh enggak? Boleh. Hakikatnya memang babi diciptakan sama Allah. Cuman Allah jo diceluk, enggak? Celukan kowe ngono. Allah jangan dipanggil dengan panggilan-panggilan demikian. Ya, ini harus dibedakan antara memanggil Allah dengan namanya atau menjelaskan. Nah, kalau menjelaskan enggak apa-apa. Baik. Di antara dalil yang menunjukkan tentang hal ini yaitu surat Al-A'raf ayat 180. Allah berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan Allah memiliki nama-nama yang terbaik. Maka panggillah Allah dengan nama-nama yang terbaik itu. Nanti kita diperintahkan oleh Allah untuk membatasi memanggil Allah cuman dengan apa? Nama-namanya yang terbaik. Ya, tidak boleh kita memanggil Allah dengan nama-nama yang mengandung konotasi negatif. Ya, konotasi keburukan. Meskipun hakikatnya Allah seperti itu. Ya jangankan Allah, manusia biasa saja itu enggak pantas kalau kita panggil dengan panggilan-panggilan yang konotasinya sudah negatif. Seperti misalnya ada saudara kita, dia itu pincang ya, atau dia punya cacat lah. Ketika kita panggil dengan panggilan si pincang, hakikatnya memang dia pincang gak? Pincang memang hakikatnya. Tapi kita gak pantas, tidak layak memanggil dia dengan hal tersebut. Nah, kalau sama makhluk saja itu adalah bentuk kekurang ajaran, ya bentuk tidak ada sopan santun di situ, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim itu dia lebih menjaga adabnya kepada Allah, lebih menjaga akhlaknya kepada Allah Azza wa Jalla daripada sesama makhluk. Benar, sesama makhluk itu harus dijaga akhlaknya, harus dijaga adabnya. Cuman jangan meletakkan akhlak kepada makhluk lebih tinggi daripada akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti anggapan sebagian orang, enggak apa-apa dia kafir. Tapi kan dia akhlaknya baik sesama-sesama.
sama tetangga senyum, suka menolong, gak pernah menyakiti orang, ya kan? Tutur katanya lemah lembut, meskipun kafir non muslim gak apa-apa. Nah kita bantah, apa manfaatnya kau berakhlak baik kepada sesama manusia, tapi sama Allah akhlakmu buruk, dan seburuk-buruknya akhlak kepada Allah adalah dengan tidak menyembahnya. Itu sudah paling kurang ajar itu. Hatta di depan Anda orangnya senyum baik, ya. Tapi kalau sama Allah akhlaknya buruk, apa akhlak buruk itu? Yaitu dia menjadi orang kafir, atau dia menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, atau dia tidak mau menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, itu akhlak yang buruk. Ya, maka utamakan akhlak kepada Allah, itu yang nomor satu. Baru kemudian akhlak kepada sesama. Jangan kebalik. Baik. Ada masalah dengan kaidah ini yang mau dipertanyakan sebelum kita lanjut ke kaidah berikutnya. Baik. Kaidah berikutnya ini hampir mirip dengan kaidah sebelumnya, yaitu la yuda'allahu bil asma allati laisa fiha ma yadullu 'alal madah. Allah itu tidak boleh dipanggil dengan panggilan-panggilan yang bukan berisi pujian. Ya, hampir mirip dengan yang tadi, cuman di dalam bab ini penulis ingin membedakan antara memanggil Allah dengan menjelaskan, mengabarkan. Kalau masih ingat pelajaran kemarin, ada tiga yang disematkan kepada Allah. Nama, sifat, yang ketiga apa? Hah? Nama, sifat, dan yang kemarin kita sampaikan, sing bau rekso, gusti, itu disebut apa istilahnya? Eh? Ikhbar. Naam, barakallahu fikum. Satu tok ini. Baik, apa bedanya nama, sifat, sama ikhbar? Ya, kalau nama itu digunakan untuk berdoa, nyeluk. Ya, nama itu digunakan untuk memanggil Allah, yaitu kau mengatakan ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Razzaq, dan yang semisalnya. Kemudian nama itu juga digunakan untuk tawassul. Apa tawassul? Dijadikan perantara dalam berdoa. Seperti misalnya Anda mengatakan Allahumma inni as'aluka bi annaka rahman. Ya Allah, aku memohon kepadamu karena engkau adalah ar-rahman. Ar-rahman di sini manggil atau apa? Bukan manggil, manggilnya sudah tadi. Ya Allah, itu manggil. Tapi bi annaka rahman itu berarti tawassul. Ketika dia request, minta kepada Allah, maka dia gunakan nama Allah untuk dijadikan sebagai perantara dalam doanya. Ya Allah, wahai Allah, inni as'aluka rizqan thayyiban. Ya Allah, aku meminta kepadamu rizki yang baik. Bi li'annaka razzaq, karena engkau adalah sang maha pemberi rizki. Ya, razzaq di situ bukan manggil, tapi apa? Tawassul. Ya, ini tawassul yang syar'i. Bukan tawassul kepada penghuni kubur, bukan, syirik. Kemudian sifat. Sifat itu enggak boleh digunakan untuk memanggil Allah. Ya, enggak boleh. Sifat itu digunakan untuk memanggil Allah. Ya ghadab tadi, wahai murka. Meskipun memang murka itu sifatnya Allah, tapi enggak boleh digunakan untuk memanggil Allah Subhanahu wa taala. Ya nuzul, wahai turun. Enggak boleh. Meskipun memang Allah itu apa?
turun. Enggak boleh digunakan untuk memanggil Allah Subhanahu wa taala. Bolehnya buat apa? Bolehnya buat tawassul. Ya, bolehnya buat tawassul. Allahumma inni as'aluka fi hadhihi sa'ah bi annaka nazilun ila sama'id dunya. Ya Allah, aku memohon kepadamu di waktu ini. Maksudnya sepertiga malam terakhir. Karena di waktu inilah kau turun ke langit dunia. Tuh, nyebutin sifat Allah sebagai perantara di dalam doanya. Itu sifat yang disebutkan. Tapi dipanggil, enggak boleh manggil Allah dengan sifatnya. Nah, kalau ikhbar apa? Ikhbar yaitu mengabarkan sesuatu tentang Allah dengan bahasa sampean. Dengan bahasa Anda sendiri. Meskipun enggak ada dalilnya, enggak apa-apa. Yang penting maknanya itu tidak menunjukkan cacat. Yang penting maknanya sesuai dengan nama-nama Allah yang ada dalilnya tadi. Ya, maka terserah sampean mau mengabarkan apapun tentang Allah, boleh. Allah itu Gusti. Ada dalilnya enggak? Enggak ada. Tapi maknanya Gusti ini apakah menunjukkan sesuatu yang cacat? Enggak. Sesuai enggak dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah? Apa ada yang bertabrakan? Tidak. Maka boleh, tapi sebatas mengabarkan saja. Allah Gusti, Allah sing bau reksa misalnya. Ini namanya apa tadi? Ikhbar, mengabarkan. Tapi enggak boleh ikhbar ini dipakai buat manggil Allah. Ya Gusti. Enggak boleh. Atau digunakan untuk bertawassul dalam doa. Ya Allah, aku memohon kepadamu karena engkaulah Gusti, misalnya. Itu juga tidak dibenarkan. Hanya mengabarkan kalau kayak misalnya pengajian atau lagi ngobrol sama orang, ya. Tapi paham di sini tiga perbedaannya? Ya, ini bab ini hanya membahas tentang perbedaan antara bab doa minta kepada Allah, memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan ikhbar, mengabarkan. Baik, kita dengarkan adzan Isya. Kalau ada yang ditanyakan, insyaallah setelah adzan kita jawab. Wallahu a'lam. Baik, para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Karena enggak ada pertanyaan, kita lanjut ke kaidah berikutnya. Ini sama juga, kaidah berikutnya ini sebenarnya rincian dari kaidah yang kita sampaikan sebelumnya. Kata beliau, asma'ullah la tatadhamman asyarr biwajhin minal wujuh. Bahwa semua nama-nama Allah itu tidak mengandung keburukan sama sekali dari segala sisinya. Maka kalau memang nama Allah itu tidak mengandung keburukan, jangan su'udzon kalau disebutkan tentang suatu nama Allah Subhanahu wa taala. Kok Allah begini ya? Kok Allah punya nama begini ya? Seperti misalnya Al-Mutakabbir. Nama Allah bukan? Apa artinya? Yang maha? Hah? Yang maha sombong. Ya kan? Al-Mutakabbir yang maha sombong. Kita tetapkan itu nama Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian jangan su'udzon mengatakan, kok Allah jenengnya sombong sih? Kok Allah namanya yang maha sombong sih? Tuh, kenapa kok kau heran? Iya, karena sombong itu kan menunjukkan keburukan. Maka dibantah sama kaidah ini, tidak. Nama Allah itu tidak ada keburukannya sama sekali. Blas, gak ono. Setitik pun gak ada keburukan sama sekali. Tadi, kaidah yang pertama apa? Nama Allah semuanya husna. Baik semuanya, dari semua sudut, segala sisi, apa didelok toko kini, didelok toko kini, dilihat dari sisi bahasa, dilihat dari sisi apapun, nama Allah itu husna. Tapi itu intinya kaidah itu. Tapi kemudian kaidah berikutnya, dan ini penting, kata beliau, wujubu ijra'il asma al-mazdujah majra' al-ismil wahid. Kata beliau, wajibnya menggabungkan nama Allah yang
saling, dua nama Allah yang saling berlawanan itu wajib kita jadikan satu nama saja. Ya, ada dua nama Allah yang itu saling berlawanan maknanya, maka itu dihukumi sebagai satu nama. Contoh misalnya nama Al-Mu'ti dan Al-Mani'. Al-Mu'ti dan Al-Mani'. Al-Mu'ti artinya yang maha memberi, Al-Mani' artinya yang maha mencegah. Nah, ini kan dua nama yang satu dengan yang lain saling berlawanan, maka itu dijadikan sebagai satu nama, dihitung sebagai satu nama. Demikian juga An-Nafi'ud-Dhar, An-Nafi' dan Ad-Dhar, yang maha memberi manfaat dan maha memberi mudarat, itu dijadikan satu nama itu. Meskipun ketoane loro, tapi dijadikan satu nama. Al-Mu'izzu Al-Mudhillu. Al-Mu'izz artinya yang maha memuliakan, Al-Mudhill artinya yang maha menghinakan. Nah, dua nama ini itu wajib dijadikan satu nama. Kalau nyebut Al-Mu'izz harus dibarengkan dengan Al-Mudhill, sebagaimana Al-Qabid, Al-Basit, yang maha menggenggam dan maha melepaskan, dan Al-Mudhillu Al-Hadi, yang maha menyesatkan dan maha memberi hidayah. Itu dianggap satu nama. Maka jangan nanti kalau manggil Allah Ya Mudhil, wahai yang menyesatkan, yang maha menyesatkan, wis ngono tok, gak disebutkan barengannya tadi Ya Mudhillu Ya Hadi, wahai yang maha menyesatkan dan maha memberi hidayah. Itu harusnya Ya Nafi', Ya Dhar, wahai yang maha memberi manfaat, wahai yang maha memberi mudarat, yang maha memberi musibah. Harus disebutkan dua-duanya. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini banyak sebetulnya. Di antaranya di awal surah Al-Hadid Allah menyebutkan Huwal awwalu wal akhir wadh-dhahiru wal batin. Allah sebutkan namanya Al-Awwal, tapi langsung digandengkan dengan Al-Akhir. Allah sebutkan namanya Al-Dhahir, langsung disebutkan dengan nama Al-Batin. Kenapa kok harus digabungkan? Karena nama Allah itu tadi kita sebutkan, kalau didengar sama seseorang itu pasti berisi pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua nama Allah itu berisi pujian kepada Allah. Kalau Anda cuma menyebutkan satu nama tadi, maka enggak berisi pujian. Tadi Anda misalnya menyebut Ya Dhar, wahai yang maha memberi musibah. Wes titik. Ada pujiannya di situ? Ada sisi pujiannya. Tapi ketika disebutkan dua-duanya, Ya Nafi'ud Dhar, yang memberi manfaat dan memberi mudarat. Nah, itu baru menunjukkan pujian kepada Allah, menunjukkan kekuasaan Allah, ya, menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kalau ngasih nama anak, nah itu harus dua-duanya itu, sepaket. Aja dijobok siji tok. Ya, Abdun Nafi'. Ya, Abdun Nafi'. Ada yang namanya Abdun Nafi'? Hah? Ada mungkin, wallahu a'lam. Itu penggunaannya salah. Abdul Dhar, ya, atau Abdul Mu'izz. Ya, dan diteruskan Al-Mudhil, yang maha menghinakan. Ya. Tapi wallahu a'lam bishawab, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Sudah masuk waktu isya, ya? Hah? Sudah. Tapi insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Masih ada beberapa kaidah-kaidah yang berkaitan dengan al-asma al-husna. Baik, aku lupa lihada. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.